kena talinya si Hasan. Bikin gue gagap aja lo. Ala casting enggak? Ala casting. Si Warjo mah tangannya bau. Channel Dedo Fishing Team bro, lama banget kita gak bertemu, sudah 3 minggu ya. Dan sekarang tanggal 23 April, besok puasa. Dan sekarang kita pengen mancing lagi bro, karena udah lama banget kita sakau nih. Aduh bang, agak sanggup dah. Dan sini udah bersama Memet, Mansul juga, aduh mantul juga. Dan di belakang nanti ada si Ujang juga Saun. Hari ini kita bakal mancing di empang belakang. Di sana udah lama banget, sekitar 8 bulan yang lalu, Memet berhasil mendapatkan ikan lele badak, cuma dipocelin sama Saun. Ya belum tahu Saun adalah kayak di Vietnam. Nih lihat videonya. Monster. Mocelnya gara-gara siapa, Met? Ada dah. Kayak di dari Vietnam. Jadi kita bakal adain challenge, bakal mancing di rumah aja bro, karena kita nggak bisa kemana-mana. Niatnya sih pengennya mancing di Mamadu ya. Cuma karena lagi begini ya udah, challenge-nya kita ubah jadi mancing di rumah aja. Loyal betul sih. Jadi sedih banget kita opening nggak bisa sama Bang Sunardi, juga sama Bang Cepi, karena terbatas oleh zona. Oleh kan sekarang kita lagi ada pandemi, jadi moga-moga aja cepat berlalu bro pandemi ini ya, biar kita bisa mancing kemana aja. Yoi gak? Sayah mulu. Jadi kita bakal mengunjungi empang belakang, karena banyak banget empang di situ. Kita bakal cek satu persatu dan kita pancingin gitu ya bro, ya gak? Ya, langsung aja kita temuin si Ujang dan Saun di belakang. Let's go. Hai Ujang. Nah ini Ujang. Halo bro. My brother. Mantap bro, mantul. Yoi, the real brother bro. Ah. Yoi. Jang, jelasin dong Jang, sini ada empang apa aja nih Jang, di belakang rumah kita Jang. Oke bro, gua akan jelasin satu persatu buat lo, lo semua. Empang pertama adalah empang tokai, alias empang pembuangan rumah ini, yang kaya akan nutrisi, energi, karbohidrat, dan vitamin. Karena kotoran manusia itu ada di sini semua dan dimakanin sama ikan-ikan, kayak ikan gurame, ikan patin, ikannya gede-gede bro, mantep. Yang kedua adalah empang peliharaan, empang tanaman ikan-ikan juga besar-besar, cuma bersih dari tokai-tokai itu. Dari tokai di sini ada ikan gurame, ikan mas, dan ikan patin. Mantap. Iya. Dan yang ketiga, empang untuk bermain mancing bersama. Tanda namanya ikan situ. Kita mancing bersama-sama. Monggo bro kalau mau mancing di sini. Mantap. Nice. Oke guys, itu dia penjelasan dari Mr. Ujang, dan kita langsung aja mancing di empang tokai bro. Gua udah siapin GoPro nih. Let's go. Kita tes bareng Memet, Aduy, juga Saud. Peletnya bentuknya sama-sama ya, kayak makanan aslinya, makanan dasarnya sini alias empang tokai. Jadi kita bikin semirip mungkin. Oke, okay? Langsung aja bro kita tes di lemparan pertama. Oke, okay. Ada apa? Ada baik pertama. Apa nih Jok? Jangan sampai dibunuh. Siap, siap. Naik pertama bro ini. Ini empang tokai ya enggak? Apa nih? Kira-kira sih patin kayaknya ya. Bawal. Bawal, kagak ada bawal sini mah. Gurame badak bro. Naik pertama di pagi yang cerah, kalian kita berjemur. Ini mantap bro, ya enggak? Thank you.
Track pertama, gurame mantul. Gede sekali ya. Segede tangannya si Saun. Sampai berkeringat tuh lihat. Mantap. Saksikan terus bro, maci aja bareng Daido. Mantul. Wih, strike bro. Strike bro. Mantul, strike apa nih? Kayaknya sih lele, kayaknya. Ih, ini. Mampus lu doi. Lah virus lu. Padahal ada popok lagi. Wow. Wih, lele mantul. Mancing enjoy bareng Dedo. Mantul. Mantul lele. Ya, jadi. Kenapa nih? Lele kan. Dalam soalnya ya? Wah, ini ya. Lele mini. Lebih-lebih dari pecel lele aja. Mancing aja bareng Dino. Mantul, bro. Memet mah master lele. Gua master lele mini lah. Kecuali kemarin ya. RTC 17 kilo. Sombong amat. Woi. Mantul. Anak bos nari. Bener juga ya. Tapi jiwa. Jiwa apaan sih? Ini nyap. Mantul. Mantul aja bareng Dino. Mantul. Hey. Big fish. Mantap. Oh. Gila besar ya. Sama kantor sky sejati dia. Oh shit. Mantul. Mantul bro, Mehmet dapat patik pakai supersonik 2. Pengganti Bang Cepi nih. Mantul. Ini berapa kilo, San? 3 kilo ada. 3 kilo ada lumayan ya. Mantap, biasa sampai dikepret. Mantap bro, lanjut. Dimanci aja bareng Dino. Mantul. Bro, sini bro. Astaga bro, bro gue tuh. Bro gue abis wawancara sana langsung kabur ke atas karena panas, dia gak berani. Malah kita isi berjemur bro, ya gak? Sehat. Jangan ayo ke orang bule. Kita berjemur. Pakai sarung. Jang, ah pakai sarung abis beol kayaknya ya. Go, Anggi bro. Tadi gue spoker, keluar gak? Keluar tuh, ngeblebok. A few moments later. Kasih-kasih ya gue. Tangan habis jikir. Oh my god. Pompa dulu, Bray. Mas Bel tadi ya? Jiji, gimana, Bro? Mantap, Bro. Akhirnya. Ngapain 10 menit? Kenapa, Bro? Mati nih kayaknya. Mati kok ngelele sih. Betul. Cari nikmatin aja lele sih gerakannya, Bro ya? Ayo sayang. Bajang pengennya apa? Patin dong. Idola aku. You know? Lele badak. Serius, Jo. Lele badak tapi bende. So tau lo. Kena talinya si Hasan. Bikin gue gagap aja lo. Oh, lele cuy. Oh, lele. Lele kan. Target bukan lele. Target banget itu mah. Hasan. Hey. Aduh, sayang. Woi. Gua sih ini nyap. Gimana rasanya daftarnya? Mantap. Sini. Itu. Cabutin dulu ntar dia goyang-goyang buntutnya. Suwarjo mah tangannya bau. Baru turun aja. Iya, baru turun nih. Enggak. Mantap.
brother, drill brother baru dateng, langsung mendapatkan ikan lele. Loreng ya. Kayaknya kayak ular. Gimana bro tarikannya bro? Mantap tarikannya mah. Mantul. Mantul. Akhir. Mantul. Oke bro, sekian video kita kali ini. Jangan lupa stay at home, jangan kemana-mana, nonton video kita aja karena kita bakal mengelilingi empang-empang ini bro, yang di belakang sampai keluar pagar juga. Maka dari itu saksikan terus di Mance aja bareng Dedo. Mantul. Lele. Oke bro, udah lumayan kita dapat tadi banyak. Memet juga dapat patin, Bol dapat gurame badak sama lele minil. Sekarang gua mau nyoba nih pakai UL Daido. Ya enggak? Testing biar lemparnya bisa di kolong, bro. Let's go. Alat casting enggak? Alat casting. Bos. Basahin empan. Apa kata lu deh? Basahin empan. Biasa aja dong. Biar ketua. Itu ya. Ya. Berarti harus sabar dulu. Meleng, bay, meleng, meleng. Ada. Awas putus deh talinya nih. Tuh jangan dong, please. Aduh, jangan. Please, bro. Oi, bro. Baik. Oh. Oh, kira cuman. Gurame lagi. Tuh. Coba aja bukan dari empang tokai, pasti sudah kita bakar atau kita goreng. Gila kali ya. Strike gurame kesekian kali. Kalau di empang tokai seperti limbah, kalau di tempat lain pasti mahal, bro. Apa sih?